Here we go. Yeah, that's me, boss, that's me. Hai, selamat kembali ke channel saya. So, hari ini cuaca sangat baik. Hampir setiap hari hujan, masa satu minggu sudah hujan sampai banjir. Hari ini renovate office. Itu hari sudah kami tampal itu plaster, petong-petong semua. Harapnya ini dapat cat balik tu dinding lah. Patrick bilang ada kekurangan barang lagi di office. Mungkin saya akan pergi DIY beli. Terutama ada itu tangga lah. Kami belum ada tangga lagi. Tangga yang boleh sampai ceiling juga. So, saya akan pergi beli. Alright, sampai sudah di ITCC. Kita mau beli tangga di Mr. DIY. Sudah. Sudah cukup. Oh, napalah. Oke lah, napalah. Thank you, Bang. Tepatnya DIY ITCC tidak jual tuh tangga, habis stok sudah. Saya terpaksa pergi KK punya. Sebab KK punya ada jual. Cak betul lah, ini DIY ini kan memang ada hantunya lah. Sebab kenapa? Kopi itu DIY kamu beli satu barang tuh. Tapi kau nampak barang lain, kau tepuk kau tau, kau akan beli juga. Nah, kita beli lagi satu barang ni. Masukkannya botol. Kita simpan botol ni. Memang berhantu lah ni. Ni Mr. DIY ataupun tempat lain macam Daiso, Super Safe. So, sekarang saya tolak pergi KK untuk beli tu tangga. Sekarang saya mau inform si Patrick dulu. Saya mungkin lambat sikit masuk office. Ya, jumpa sudah. Dapat sudah, tangga. Di sebelah kereta saya mau lipat lagi untuk kasih masuk kereta. Jadi kita punya renovation yang start sudah. Hari kita apa nih? Kasih paitong, kasih cover si lubang-lubang. So mau setup dulu lah. Setup pasu mau baru kita cat. Tinggal bawa lagi mau tape. Kita tidak kena bawa tuh. So hari ini kita doa sama.
Ada lagi. Tahun ini beli start chat cuman. Boleh tapi kita buat benda lain dulu. Menari dulu. Tahun ini tangga paling murah lah dapat di DIY, ataupun bukan semua cawan DIY ada jual. Saya pergi ITCC habis jual. Ini saya beli di Wasan 89. Di supermarket mau jual pun masuk 100 lebih. Aluminium. Pakai yang timbang balik jual. Masih. Ya boleh sampai lebih-lebih lagi. Oke, ini cat. Paling mahal ini rokok. Ini Nippon Paint. Berapa liter nih? 1 liter kah? 5 liter dengan 1 liter. Oke. Nah, 1 liter. Oke, ini roller dengan dengan pet. Oh, 200 juga. Nah, sekarang juga saya pun mau kasih setup dulu. Oke, lekat nih bawah supaya tidak kena cat. Sekarang kita mau cat sudah. Rasmian. Ini warna hitam lah, hitam yang bukan hitam betul, ada cerah sedikit punya hitam. Oh, nanti kita punya dinding nih, ada hitam yang jenis elegan, minimalis, elegan. Here we go. Oke, Rasmi, bos Rasmi. Yeah. Sekarang mau cat bagian sini yang belum kena catnya, so saya kena guna brush lah. Brush. Oke, sekarang mau cat dinding warna putih. Hello, baby Kayla. Kitnya. Ini mending aja. Oke, ini layer ketiga sudah. Sebab dia punya meresap cat. Tapi warna yang sebelumnya masih timbul lagi. So, kena layer ketiga. Hey, hi. Bini pun tolong lah. Bini saya pun tolong. Gelap. Kan mau siap sudah. Tinggal yang atas lagi, yang celah-celah ya. Ini putih pun putih. Cat balik sudah putih. So, tinggal sedikit lagi. Ini boleh kira area sini lah. 70% siap. Resepsiannya 100% lah untuk area sini. Lepas itu kita akan renovate cat dalam lagi sama dapur lah kena cat, tapi ini belakang dulu lah. Sekarang kita fokus yang ini dulu sebab Patrick mau kasih jalan dia punya merchandise. So tempat sini tunggu masuk saja beli nampak ini tempat lah. So DIY style ini hitam memang ada elegan sedikit lah, elegan dan professional.
sangat comel. Apa kau tengok tu? Apa ada tengok tu? Okey, saya rasa malam ni nanti siap sudah. Nanti saya akan shoot lagi yang sudah complete punya cat. So, stay tuned guys. Nanti saya post lagi satu video, coming video. So, pastikan anda subscribe. Kalau boleh share, ataupun like. And thank you for watching. See you next video. Dan jangan lupa subscribe si Patrick. Yes. Thank you for watching. Thank you for watching. Nantikan kembangan seterusnya. Yeah. Bye-bye.